Hai teman-teman, welcome to my channel. Sekarang kita mau ke KJRI, mau ambil paspor. Ini sudah turun dari MTR, terus kita cari exit F menuju ke KJRI. Nah, ini kita exit F, lurus. Nah, ngikutin jalan aja yang kita lihat ada 7-Eleven di situ yang sebelah kiri. Kita ngikutin jalan sebelah kiri karena yang sebelah kanan itu buat yang masuk. Kalau buat yang keluar yang sebelah kiri. Ini ya, exit F. Setelah naik eskalator ini, jangan lurus. Kalau lurus, kita masuknya ke Hisense itu. Kita belok ke kiri, naik tangga. Ya, setelah di luar MTR, kalian bisa lihat ini dulu bekasnya toko Victoria Secret. Terus ada rampu lalu lintas. Gak usah nyebrang, ngikutin ini jalan lurus ke sana. Jalan lurus terus. Nah, kalau kita sudah lihat pasar ini, pasti lurus saja. Lurus sampai kita lihat rambu-rambu lalu lintas ini buat nyebrang. Nah, udah kita lihat itu ada lampu hijau, kita nyebrang terus kita belok kanan. Ya, kita belok kanan. Terus nyebrang jalan ini, terus belok kiri. Nah, ini sudah nyampe. KJR-nya ada di pojokan situ. Ada tulisannya gede gitu. Nah, di sini udah nyampe juga. Ada tulisannya besar sekali. Ini kita udah nyampe.
gitu loh. Nggak mau. Kita udah nyampe. Nyampe ke Sagi Eri, kita naik ke lantai 3. Selamat siang. Kita naik ke lantai 3. Tempatnya buat paspor dan ambil paspor. Nanti ambil paspor ya? Buat paspor? Oh, yang ambil sana? Mana? Oh. Antrinya sudah panjang banget ini juga. Ini udah sampai di lantai 3 KJRI tempat bikin paspor dan buat paspor dan bikin visa. Ini antrinya banyak banget, barusan dibuka tapi antrinya udah berjubel-jubel. Ini kalau yang di sini tuh antri bikin paspor, di sana antrinya panjang banget. Kalau tinggal ngambil, tinggal formulirnya itu dikumpulin di sebelah sana, sebelah TV buat nomor.